Menyambut hari ulang tahun, HUT, kemerdekaan RI ke-78 tahun 2023, Babinsa Jajaran Kodim 1508, Tobelo berbagi bendera sekaligus mengajak masyarakat Kabupaten Halmahera Utara, untuk memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing, berbagi bendera yang berlangsung Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023, itu, juga memeriahkan suasana HUT RI. Komandan Kodim 1508, Tobelo, Letkol In, David Sutrisno Sirait, SE mengatakan, bagi-bagi bendera merah putih tersebut bertujuan mengajak warga untuk kibarkan sebagai wujud identitas, simbol dan alat pemersatu bangsa Indonesia makin kuat. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih, karena kita perlu mengingatkan bahwa perjuangan merebut kemerdekaan membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, harta dan nyawa dikorbankan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Saat ini kita tinggal mengisi kemerdekaan dengan mengibarkan bendera, sebagai wujud nyata menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan serta sebagai bukti nasionalisme yang tinggi, kata Dandim. Walaupun lanjutnya, kita tidak mengalami bagaimana heroikme para pahlawan kemerdekaan dalam perjuangannya merebut kemerdekaan, namun setidaknya kita dapat belajar pada pengalaman para sesepuh kita yang masih hidup, dan terlibat langsung dalam upaya perjuangan merebut kemerdekaan. Sekali lagi saya mengimbau kepada seluruh jajaran Koramil Wilayah Teritorial Kodim 1508, Tobelo untuk mengajak masyarakat memasang dan mengibarkan bendera merah putih, selama sebulan penuh di bulan Agustus tahun 2023, pungkasnya. Dandim menambahkan bahwa, bendera merah putih bukan untuk dikibarkan selama 24 jam tanpa diturunkan berhari-hari bahkan sebulan, untuk diketahui. Pengibaran bendera dilakukan pada pukul 6 waktu Indonesia Timur sementara untuk menurunkannya dilakukan pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dalam kegiatan berbagai bendera tersebut, Babinsa Koramil Jajaran Kodim 1508, Tobelo menggandeng Babin Kamtibmas Polres Halut.